Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di channel ini dan kali ini saya akan mengunboxing HP Redmi 9C. Ya, walaupun saya bukan ahlinya dalam review HP ya, tapi alangkah lebih bagusnya kalau saya membuat video ini sebagai acuan tambahan untuk Anda yang mungkin ingin membeli HP Redmi 9C. Oke, kita buka dulu. Ya, saya beli ini kisaran 1 juta lebih ya. Oke, ini saya beli 2 karena kebetulan anak saya ada 2. Ingin dibelikan semuanya. Oke, jadi kita unboxing satu aja ya. Oke, jadi ini sama. Dan kita lihat di sini terbaca resmi Xiaomi Redmi 9C. Saya beli yang 4GB untuk RAM-nya, 64GB untuk penyimpanannya ya. Dengan ini warnanya Midnight Gray, katanya resmi 2 tahun. Oke, kita lihat spesifikasinya. Kamera depannya ada 13 megapiksel ultra triple kamera. Untuk display-nya 6,53 inch ya, HD Plus, dan baterainya sudah 5000 mAh high capacity battery, dan chipsetnya MediaTek Helio G35 ya, octa core prosesor up to 2,3 GHz. Oke, di dalamnya katanya ada HP-nya, ada adapter, ada kabel USB, ada alat SIM ejector, panduan penggunaan, dan kartu pernyataan garansi. Oke, ini manufakturnya. Sip. Oke, ini sama ya. Sama saja. Kami pilih yang Midnight Gray juga. Oke, jadi sama. Oke, kita coba buka satu dulu. Ya, HP ini pada waktu saya buat video ini, HP ini sudah cukup terbilang lama ya. Kalau tidak salah, tahun lalu. Tahun 2020 ya. Keluaran tahun 2020. Dan sudah banyak yang mengunboxing, sudah banyak yang mereviewnya. Jadi video ini saya cuman membuat sebagai tambahan saja untuk Anda yang mungkin masih ingin membeli ya. Baik itu yang masih baru juga atau mungkin ingin membeli yang bekas. Kita coba buka. Oke, ini ada seperti ini. Terima kasih. Ucapan terima kasihnya ya. Selanjutnya ini ada HP-nya. Kita simpan dulu. Di dalamnya ada apa saja? Ini ada SIM injektornya. Oke. Di dalamnya ini ada buku panduan ya. Nih. Oke. Lalu sini kosong. Ada cas ya. Ini kalau kita lihat dari spesifikasinya tadi, katanya ada adaptornya. Ini adaptornya ya, input 100 sampai 240 VAC ya. Outputnya 5,0 volt 2,0 ampere. Ya, pokoknya seperti ini. Oke. Lanjut, ini ada kabel USB-nya dan masih menggunakan micro USB. Dan sudah tidak ada lagi. Jadi tidak ada headset dan tidak ada showcase-nya ya. Oke, dan ini HP-nya kita lihat. Redmi 9C, 13 megapiksel ultra triple kamera. Ini tadi sudah kita bahas ya. Oke, dan kita coba buka.
Oke, penampakannya seperti ini. Ya. Kita mulai dari depan dulu. Dari depan seperti ini. Oke. Dari sebelah ininya ada tempat kartu dan memorinya ya. Kita coba buka dulu. Oke. Sip. Di sini tidak ada apa-apa lagi. Di sebelah sininya ada lubang mic-nya, ada untuk casannya. Ini ada speaker-nya ya. Di sini ada tombol on off untuk up down-nya. Di atas ada untuk headset-nya ya. Oke, untuk kameranya seperti ini. Kita lihat. Di sini ada tertulis soal kamera. Ini sepertinya ini apa ya? Kayaknya untuk sidik. Ya. Oke, jadi seperti itu kita coba nyalakan. Oke, jadi seperti ini tampilan pada saat kita nyalakan awal MIUI. Oke, kita tunggu sampai selesai. Jadi tampilannya akan seperti ini. Oke, dan kita coba next-kan aja dan kita akan skip dulu. Oke, dan ini dia tampilan awalnya. Seperti ini. Ya. Kita coba lihat di bagian setelan tentang telepon. Nah, ini dia. Ini terpakai 14 GB dari 64 GB ya. Versi Android-nya 10. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau saya lihat di sini ada laptop, saya browsing-browsing, layarnya berresolusi 720x1600 pixel ya, 1600 pixel. Karena ini RAM-nya yang RAM 4 GB, jadi penyimpanannya itu 64 GB ya. Dengan chipsetnya tadi sudah kita lihat MediaTek Helio G35 dan oke, ini cukup bagus ya menurut saya. Untuk Anda mungkin yang belum bisa membeli HP yang cukup mahal, ini cukup worth it ya, murah dan RAM-nya sudah 4 GB, 64 GB penyimpanan, chipsetnya MediaTek Helio G35. Untuk GPU-nya PowerPR GE8320, OS-nya Android 10, MIUI 12, ya. Untuk kamera utamanya ini triple kamera 13 megapiksel, untuk wide-nya 28 mm, 2 MP f/2.4 makronya dan 2 MP untuk dev-nya. Resolusi video 1080p 30fps. Kamera depan untuk resolusi videonya katanya 1080p 30fps. Baterainya sudah cukup besar, 5000 mAh. Fast charging-nya masih ya 10 watt ya. Dan selain midnight gray, di sini ada sunrise orange dan juga twilight blue. Oke, dan ini sensor sidik jarinya di bagian belakang ya. Sensor sidik jari di bagian belakang. Untuk ininya masih memakai micro USB. Untuk harganya kisaran 1,4 ton ya.
untuk RAM 4 GB, yang 3 GB itu 1,2 1,3. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang ingin membeli HP Redmi 9C. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya, like dan share. Kita ketemu di video yang lainnya.